Niat, okey. Boleh? Boleh dah? Tak boleh? Nak keluar? Okey. Niat, maknanya simple je sebenarnya buat niat ni. Tapi kadang-kadang je lah, orang yang jenis ni, kadang-kadang dia datang was-was. Dia niat dah sembahyang fardu zuhur, sekali setan kacau dia. Eh, zuhur kah asal ni? Jadi dalam berapa saat tu, bukan berapa saat pun, dalam satu saat tu dia boleh jadi was-was. Zuhur kah asal? Zuhur. Dia jadi off. Allah, sembahyang zuhur. Zuhur kah asal? Lagi sekali. Dia macam tu, dia datang, setan kacau. Sebablah kita kena doa banyak supaya jangan syaitan kacau ni. Jadi ada dua jenis manusia. Kadang-kadang dia jahil. Pasal dia rasa dia kena sebut sesuatu. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Kerana tak sempat. Allah, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat ikut mazhab Syafi'i kan. Anak sebut ni bukan buat lawak. Memang sunatnya begitu sebenarnya. Yang kita sebut ni syarat. Syarat ni ya. Mesti ada tiga tu. Tetapi yang kita baca kadang-kadang sekali dengan apa lagi? Kita biasa apa baca apa lagi? Tunai ke qada kan? Lepas tu berapa rakaat? 2 rakaat ke 4 rakaat? Yang tu sunat. Lillahi ta'ala. Tu pun sunat. Okey? Dia biar kita yang penting tiga tu lepas. Dan tiga itu dia mesti ada ketika kita takbir. Allah, ketika sebut Allahu Akbar tu ada tiga benda tu. Sekejap je Allahu Akbar, ada dah tiga benda tu. Pasal kita, hati kita kan. Sekejap je, benda tu bukan macam sebut. Bukan kita lafaz dalam hati ya. Lafaz dalam hati dia tak bunyi tapi dia lafaz. Sahaja aku kan macam tu. Tak, dalam hati kita dia laju, dia bukannya macam memerlukan kepada huruf-huruf tu ya, laju dalam hati kita. Kalau kita ni jenis bercakap bahasa Jepun, dalam hati bercakap Jepun, Jepun lah dalam hati kita. Sahaja aku semayang. Okay? Dia bukan maknanya kita sengaja lafazkan sahaja aku. Kita pun tak cakap macam tu, betul tak? Ada di kalangan kita sebut macam tu. Bila nak cakap je kan, aku sahaja buat begini kepada engkau. Mana ada kawan kita buat macam tu? Tak ada di kalangan kita. Tak ada yang bercakap macam tu. Dalam hati pun takkan kita bercakap macam tu, betul tak? Dalam hati pun kita takkan bercakap macam tu. Jadi biar dalam hati tu, kita lalukan tiga benda ni. Apa tiga benda? Kita tengah buat apa? Semayang. Kan? Maksudnya biar tahu, biar alert aku tengah semayang ni. Bukannya tengah main game, tengah berdiri saya saja ni. Dalam hati, ketika angkat takbir, tahulah angkat takbir ni kenapa. Angkat takbir kerana semayang. Semayang apa? Semayang zuhur. Zuhur semayang fardu ke sunat? Fardu. Okey dah? Settle lah tu. Sebelum takbir boleh. Tapi ketika takbir tu biar ada. Biar ada, maknanya ada. Anak cakap ada. Ada dalam hati kita tu, ada. Okey? Niat ni benda ada dalam hati. Tujuan, kenapa kau buat ni? Kenapa kau angkat ni? Relax. Kenapa kau angkat ni? Kenapa angkat tangan? Nak tanya kan? Soalan, macam tu lah. Kenapa angkat tangan waktu tu? Kenapa kau baca takbir? Nak semayang lah. Ada orang ketika lafaz dia ingat. Salli, fardhu, zuhri, arba'a raka'atin. Lepas tu dia fikir khayal lain. Allah Akbar. Baru fikir balik, aku semayang apa ni? Oh, zuhur. Dia baru datang dia tu. Ketika takbir tak ada. Ketika takbir dia tak sedar pun dia tengah buat apa. Lepas takbir dah baca Fatihah baru ingat. Aku baca semayang boleh. Zuhur kah sah ni? Oh, zuhur. Yang tu tak sah. Pasal waktu dia takbir tu tak ada. Okay? Biar waktu takbir tu, maknanya kalau orang cucuk dia, kau tu buat apa tu? Semayang zuhur lah. Dia boleh keluar terus. Tu maksud dia memang ada dalam, ada dalam hati dia. Okey, soalan ni. Macam Ustaz cakap tadi kan, jadi maksud dia contoh dalam masalah semayang niat untuk jamak takbir ke, tak kisah jamak apa-apa. Contoh dia niat, kan ada rakaat dipendekkan kepada dua kan. Jadi kosor. Dia niat 4 tapi memang semayang 2, dia ikut juga 2. Oh, dia dah niat 4 dah. Ha. Tiba-tiba tengok imam dah sampai 2, aku 2 jugalah. Tapi dia dibolehkan untuk 2. Yalah, dia musafir juga. Musafir tapi juga. Dia dah niat 4. Ha. Bila dia dah niat 4, dia tak boleh sampai 2. Kalau dia tak tahu imam sampai 2 ke 4, dia follow je lah. Tak payah niatkan 4 tu. Pasal anak sebut tadi,
niat berapa rakaat ini sunat, bukannya wajib, bukannya syarat. Berapa rakaat ini bukan syarat. Jadi tak payah kita niatkan dua rakaat ke empat kalau kita tak tahu. Okay? Ya. Yeah. Kalau macam solat jamaah kawasan ni, adakah cukup sekadar tiga ni? Ada tambahan. Ada tambahan. Jamaah kawasan ada tambahan dia. Nanti kita akan baca dalam bab semayang jamaah. Okay. Semayang, okay, niat. Ini semayang fardu. Fardu maksud kita, macam tadilah. Fardu ni, sama ada fardu yang berwaktu, ada fardu yang tak berwaktu, macam semayang jenazah. Kan? Semayang jenazah pun kena ada tiga-tiga tu lah. Maknanya, semayang ni, semayang ke apa? Semayang, semayang apa? Semayang jenazah. Okay. Seterusnya, ada soalan ni? Tadi. Yang kedua, semayang sunat. Okay, semayang sunat yang ada, yang ada apa dipanggil? Muakkatah, maksudnya yang ada tempoh, yang ada waktu tertentu. Solat yang ada waktu tertentu, macam solat sunat witir, solat sunat lepas semayang zuhur kan. Solat sunat ada sebab tertentu, ada waktu tertentu. Ha? Ataupun semayang yang ada sebab tertentu. Macam semayang sebab apa dia? Sebab nak minta hujan, sebab minta hajat, sebab baru masuk masjid. Minta itu masjid kan. Okey, sebab-sebab kan, ada sebab. Semayang yang bersebab dan semayang yang berwaktu, syarat ni dua saja niat dia. Iaitu niat apa? Tengah apa? Tengah semayang. Semayang apa? Semayang duha. Ada. Tak payahlah duha tu wajib ke sunat. Memang confirm lah duha tu sunat. Okey. Beza dengan kalau kita semayang zuhur tu, zuhur tu. Kalau kita sebut zuhur saja, kena sebut fardu tu. Pasal apa? Takut dia tertukar dengan semayang sunat selepas zuhur. Okay, tapi kalau kita semayang sunat selepas zuhur, kita akan secara otomatik, kita akan dalam hati kita tahu. Semayang sunat apa ni? Sunat lepas zuhur lah. Itu je. Okay. Semayang raya, sebagainya. Yang ketiga, semayang sunat saja. Semayang sunat sahaja. Sahaja, rajin-rajin nak semayang sunat. Tak ada dah duha, dah semayang, apa semua dah semayang. Nak semayang lagi. Dia panggil semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni maknanya semayang sunat saja je. Saja nak semayang. Tak ada sebab, tak ada waktu tertentu. Okey, yang ini kita semayang lah. Niatnya nak semayang, itu je. Allahu Akbar, habis. Tahu dah nak semayang. Nah, dalam hati tu angkat takbir tu pasal nak semayang, habis. Semayang apa tak kisah. Okey, selesai. Next slide. Pasal niat, selesai. Niat semayang ni boleh ya? Ustaz. Ya. Yeah. Boleh tak tukar niat? Macam kalau solat zuhur kan, boleh buka solat asal ataupun yang wajib pada sunat ke? Tak boleh. Zuhur pergi ke asal, tak sah terus semayang tu. Pasal apa? Dia tengah semayang zuhur, dua rakaat, kali dua rakaat yang kedua nak semayang asal pula. Macam dia sidak niat. Ayalah. Tak sah dua rakaat yang pertama tu tak sah dah. Jadi dia tak boleh tukar. Kalau dia nak tukar pergi ke sunat pergi wajib contohnya. Dah tengah semayang sunat. Kali aku ni tak sempat dah ni. Wajib terus dah ni. Tak boleh, tak ada. Dia tak ada transfer lah. Transfer kredit tu tak ada. Dia tak ada. Oh, kira takbir yang tadi tu kita transfer terus lah pergi semayang zuhur. Contohnya kan? Tak boleh. Okay. Dia akan membatalkan solat dia kalau dia buat begitu. Khilaf ulama sama ada membatalkan solat atau solat itu menjadi kekal solat sunat. Ada dia, dia ada khilaf lah kat situ. Tapi jangan buat lah dengan ceritanya. Saya tak ada guna kita buat. Selesai? Okey. Ustaz, solat witir, saya pernah semayang kat Masjid Kobe tau. Dan saya tak tahu kata dia semayang 3 rakaat satu salam. Saya ingat 2 rakaat. Terus saya niat 2 rakaat. Lepas tu rakaat kedua dia bangun. Bagi salam. Kita bagi salam. Bagi salam. Tak ada masalah. Tak boleh ubah niat ke imam. Ah, tak. Kalau kita dah niat dua. Kalau kita tak niat, tak apa. Kita yang saya sebut ni. Kita niat, saya ikut imam saja. Kita semai witir je. Niat semai witir je.
tak payah ikut imam, tak ikut imam tu sekali lah. Memanglah kita sebagai jemaah mesti kita niat ikut imam kan. Tapi bila kita niat nak 3 rakaat ke 2 rakaat tu, tak payah niat lah. Kita niat sahih betul je. Okay? Alhamdulillah. Faham pun. Orang tak cakap minum. Anda yang cakap tak minum. Tak ke zalim namanya. Zalim maksud dia apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Letak dekat tekak yang salah. Banyak banyak bertanya. Okey. Ada soalan lagi pasal niat. Niat ni penting kan. Kalau kita salah memang tak sah sembahyang kita. Terus tak sah niat kita kalau salah. Maknanya kita sembahyang tu walau khusyuk macam mana pun lepas daripada tu tak dikira. Pasal niat kita dah tak betul. Tu kena jaga. Okey. Jadi niat tu waktu mula-mula sekali takbir tu dah. Sebab apa kita takbir tu je. Itu maksud niat lah. Niat tu adalah tujuan melakukan sesuatu disertakan dengan perbuatan. Dalam bahasa Arab dipanggil qasdu syai' muqtarin bil fi'li. Tujuan kita buat sesuatu sekalikan dengan perbuatan. Apa dia tujuan kita buat? Itu maksud niat. Okey. Yang orang Melayu kata-kata, yang penting tu nawaitu dia apa? Allah, nak Arab kan tu kan? Padahal tak betul Arab pun sebenarnya. Masa kalau nawaitu aku berniat. Kan? Jadi yang penting aku berniat dia tu apa kan, maknanya itu maksudnya. Pening. Bukan susah apa tujuan dia kan. Dah itulah dia maksudnya. Cuma pasal nak Arabkan sangat kan. Yang penting tu nawaitu dia tu apa. Kelakar kalau dengar macam mana. Tahu bahasa Arab memang jadi kelakar lah. Nawaitu tu maksudnya aku berniat. Okey. Aku kan, ada aku kat situ. Aku berniat. Okey. Tujuan, itu tujuan. Tujuan sertakan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Jadi sekarang ni tujuan kau buat apa tu sekarang ni? Kau angkat tangan baca takbir tu. Kau tengah buat apa? Apa tujuan kau? Tujuannya adalah untuk sembahyang fardu zuhur. Okey, selesai. Maknanya sah sembahyang kita. Sama macam ambil sembahyang. Macam tu lah. Apa pasal kau basuh muka? Apa pasal basuh muka? Basuh muka pasal panas, basuh muka pasal minyak. Dia tak jadi. Tapi kalau basuh muka pasal nak ambil sembahyang lah. Dah sah. Yang penting kita alert, kita tahu. Waktu kita basuh muka tu, kita tahu tengah buat apa ni. Ya, waktu tu maknanya tak boleh autopilot. Autopilot tak sah waktu tu. Nak autopilot lepas daripada tu sah. Walaupun tak dapat pahala lah. Maknanya tilang, khayal kan. Rukuk, sujud, tak sedar apa. Tak sedar bagi salam kan. Okay, yang itu tu, sembahyang dia masih lagi sah. Tapi pahala tak dapat. Pasal apa pahala tak dapat? Pahala hanya dapat pada ketika kita sedar apa kita buat. Ketika kita khusyuk maknanya kita sedar, kita tahu kita tengah buat ni gini kan, yang tu je dapat pahala. Kadar pahala dikira dalam hadis sebut, okey, pahala hanya dikira berdasarkan kepada apa yang kita sedar. Apa yang kita sedar ni, kalau kita tak sedar tak ada pahala. Nah, cuba kita check balik kita ni sembahyang selama ni macam mana sembahyang aku selama ni. Ya, kalau kita sembahyang selama ni kita fikir berapa persen yang kita sedar, berapa persen yang kita khayal. Kalau 10% saja yang kita sedar, lagi 90% kita khayal, maknanya 10% je dah dapat pahala. Lagi 90% dapat penat. Itu je. Ada pula kata, tak ada Ustaz, saya memang tiap-tiap kali sembahyang, memang 100% Ustaz. 100% khayal. Jadi macam mana? Macam mana? Saya boleh tak? Kalau macam tu tak payah sembahyang Ustaz. Kan? Dah Ustaz kata tak dapat apa? Yalah, kalau tak sembahyang dapat apa? Dapat dosa. Maknanya tanggungjawab terbeban lagi atas kita. Kita bila semayang, beza antara sah dengan batal adalah beban terangkat daripada diri kita. Itu maksud sah dengan batal. Bila batal maksudnya beban tak terangkat lagi, masih ada lagi atas bahu kita. Bila sah saja maknanya dah terangkat, selesai. Pahala dosa cerita lain. Ada orang semayang berdosa kan, beban terangkat juga. Semayang dia sah tapi berdosa, dosa dapat. Contohnya semayang dalam keadaan riak, takabur, dosa. Sembahyang dia sah tak? Sah. Okay, dalam kitab biasa gunakan perkataan sembahyang menggunakan baju yang dirampas. Baju curi, sembahyang. Dia sembahyang tapi dia pakai baju curi. And, maka sembahyang dia sah tapi haram. And, tanah, kita rampas tanah orang.
Kita duduk semayang atas tanah tu. Semayang kita sah. Tapi perbuatan kita berdosa. Okay. Boleh? Rasa-rasa nak tambah khusyuk macam mana katnya? Takkanlah kita nak sekadar 5%, 10% je kita punya semayang tiap kali. Rugi lah. Kita berpuluh-puluh tahun kita semayang. Rupa-rupanya setiap kali semayang cuma dapat 5% je. 10% je. Yang lain semua khayal. Kita dah rugi kan? Dia tak ada usaha saya nak punya khusyuk. Tapi itahlah. Bila mula semayang je macam-macam idea dapat. Idea tu idea ni. Segala-gala idea. Benda lupa dulu, lupa-lupa semua ingat balik. Pernah ada satu ketika tu ada seorang tu. Dia hilang lembu. Jumpa Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, saya hilang lembu. Kalau tanya saya, saya kata pergi dapat polis lah. Tanya ustaz apa kat masjid. Hilang lembu macam mana saya nak cari? Imam Hanifah kata, kau malam ni kau semayang malam, kau jangan tidur. Dia baru semayang 2 rakaat tu ingat. Lembu dia kat mana? Imam Hanifah pandai. Memang Imam Hanifah ni memang sangat pandai orang ni. Dia tahu dah pangai manusia macam mana kan. Jadi besok je dia pun datang. Kata Imam Hanifah, kata wahai Imam, memang kau punya ni memang bagus lah. Kau dah ajar aku teknik yang bagus kan. Dia tak tahu kata. Imam Hanifah kata tu sebenarnya syaitan. Syaitan sebenarnya bagi ingat pada kau. Syaitan tak suka kau semayang. Jadi syaitan pun ingatkan kau. Kat sini tadi kau tertinggal lembu kau. Kata. Jadi sebenarnya syaitan yang kacau kita tu. Kita ingatlah kan. Syaitan tak suka kita semayang dah kat khusyuk, bangun pula satu malam sampai ke pagi. Lagi dia tak nak. Jadi awal-awal lagi dia dah ingatkan kita lah. Jadi kita kena ingat macam mana aku nak khusyuk. Okay. Apa status solat tu lah? Kalau dia buat solat ni untuk mencari sambung-sambung. Boleh. Ini sambung. Sambung solat. Okay. Solat maknanya dia nak mencari satu barang. Dia solat kerana Allah. Dia cuma minta, ya Allah, kau tunjukkanlah aku barang yang aku hilang dengan berkat aku semayang ni. Boleh. Masa Allah Ta'ala bersebut. Dan kita pun baca tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau aku menyembah dan pada engkau aku minta tolong. Okay, minta tolong dengan sembah, minta tolong kan. Boleh, tak ada masalah. Jangan kita maknanya sampai semata-mata kerana itu. Maknanya macam kita jadikan itu sebagai tangkal. Kerana semayang ni lah aku dapat benda ni. Jangan begitu. Cuma kita kata semayang ni satu wasilah, satu jalan untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjukkan kita. Itu sebab dia. Sama kita semayang hajat. Semayang hajat nak luluh peksa. Kita pun semayang hajat. Sebab apa kita semayang? Nak luluh peksa kan? Tapi kita minta tu doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku semayang ni, mudah-mudahan kau makbulkanlah. Ataupun makbulkan doa aku, aku nak luluh peksa. Dengan berkat aku semayang. Jadi semayang tu kena semayang betul-betul lah. Semayang kerana Allah Ta'ala. Semayang biar khusyuk. Semayang kita biar sempurna. Dengan semayang yang sempurna tu lah kita berterusan dengan Allah Ta'ala. Sebablah kadang-kadang biasa minta ustaz doakan saya. Boleh tak kita doa sendiri? Boleh. Kenapa kita minta? Kadang-kadang waktu tua suka minta. Mungkin korang pun pernah. Mak bapak dulu waktu kita nak ambil periksa, mak bapak pergi jumpa Tok Gu. Tok Gu minta buat air apa? Air penerang hati. Bapak tu boleh je buat air penerang hati sendiri. Tapi kenapa dia minta Tok Gu buat? Masa dia rasa Tok Guru ni kalau semayang, kalau baca Quran lebih ikhlas. Kan lebih hati dia lebih khusyuk. Doa dia lebih makbul. Jadi dia pun minta lah. Bukannya pasal bapak tak boleh berdoa. Boleh. Tapi kita nak minta daripada orang yang lebih. Lebih mungkin hubungan dia dengan Allah Ta'ala lebih kuat lagi. Banding dengan kita. Jadi kita minta. Dr. Harumdin tu kalau mengajar kuliah dia. Botol tu lagi banyak daripada orang lagi. Satu orang buat 10 botol. Mana taknya? Penuh botol ni. Botol lain. Penuh ni. Kalau dia nak ambil satu-satu lah dia nak baca doa. Ui, sampai ke pagi tak habis. Jadi dia baca doa sekaligus lah semua. Baca. Semua sekali. Dah ambil. Tak sempat. Nak macam mana? Ada orang soalkan. Alah Dr. Rundin. Dia pun sakit jantung kena pergi US. Kena bedah. Memanglah. Dan memang itu Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar kan. Yang ini doa. Ikhtiar kena ada ikhtiar juga. Kan? Bukan maknanya bila dia buat begitu dia pun boleh. Tu pun sihat. Oh, power betul tu. Itu kartun kan? Jadi ada orang suka pelekeh. Kadang pelekeh tak betul. Dia doa. Doa ni doa. Doa pada manusia yang lain. Untuk manusia yang lain kan. Tak ada masalah. Kita minta lah pada orang yang soleh, orang yang baik kan. Macam tu lah. Macam Dr. Harudin tu kita rasa mulut dia tak ada cakap kotor-kotor. Mulut dia tak ada mencarut ke maki orang ke apa kan. Mulut zikir selalu. Jadi mulut macam tu kan
lebih mudah untuk Allah Ta'ala makbulkan doa dia. Itu yang tujuan kita minta. Okay? Jadi dia baca doa tu tak ada masalah. Doa semayang dan sebagainya. Tapi biar jelas lah. Kalau korang nak kahwin kan, jelas lah. Memang saya nak kahwin ustaz, bukan ustaz. Silap doa kejap lagi ustaz kan doa, ustaz kan dapat kahwin. Sebut lagi nama sekian-sekian, sekian-sekian. Ustaz lawa pula dia ni. Menyesal korang kejap lagi. Silap jampi. Okay. Dah sedar besok. Besok tu terus. Besok tu juga dah umpan dia cakap, minta maaf saya tak nak dengan awak. Elok bulan depan dengar kahwin dah. Kahwin dengan ustaz. Sudah. Terconfirm silap doa tu. Okay. Selesai. Syarat takbiratul ihram. Ada masa lagi? 10 minit. Okay. Syarat takbiratul ihram ada 16. Minggu. 16. Kita sama ni baca Allah Akbar rasa macam relax je. Tak tahu kata sampai 16 kan. Okey. 16 ni apa dia? Yang pertama sekali, takbiratul ihram mesti waktu berdiri. Jangan sambil berdiri dah Allahu Akbar dah. Kadang-kadang orang buat di waktu tarawih. Kan dia bangun tu kan banyak kali dah kan. Jadi bila bangun tu dia tak sempat berdiri betul lagi dia dah Allahu Akbar. Tak sah. Okey, dia biar berdiri dulu baru Allahu Akbar. Tengah berdiri tak boleh sebut Allahu Akbar, tak sah lagi. Huruf alif tu mesti waktu dia dah berdiri. Ni takbiratul ihram eh. Bukan takbir yang bangun sujud. Takbiratul ihram. Okey, yang keduanya mesti dalam bahasa Arab tentu sekali lah. Kan tak boleh sebut bahasa Jawa, tak boleh bahasa Minang tadi. Okey. Bahasa Melayu Allah Maha Besar, Allah is the greatest, Allah. Apa bahasa Jepun boleh? Tak tahu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar boleh? Kalau sangat besar dia sebut apa dalam bahasa Jepun? Idenari. Okey. Sangat besar, sangat besar. Pasal kalau Minang tu disebut Allah Maha Gadang, kata gadang. Gadang tu besar lah tu. Orang kampung mana tu dekat Gombak tu Minang saja. Minang je. Jadi gadang, rumah gadang, semua gadang. Bila Allah Maha Gadang juga. Okey. Mesti bahasa Arab. Yang ketiga, keempat mesti dengan lafaz Allah dan Akbar. Maknanya tak boleh tukar lafaz Allah tu jadi Ar-Rahman contohnya. Tak boleh. Walaupun Allah juga Ar-Rahman tu, tapi tak boleh tukar. Akbar tak boleh sebut A'zam. Walaupun betul lah memang Allahu A'zam, tapi kita tukar. Tak boleh tukar. Mesti sebut Akbar baru namanya takbir. Okay, yang kelima mesti tertib. Maknanya tak boleh sebut Akbar Allah, mesti Allahu Akbar. Yang keenam, Allah tu mesti bukan Allah tu mesti ni. Maknanya jangan dipanjangkan hamzah pada Allah. Maknanya Allah, jangan Allahu Akbar. Tak boleh. Salah. A tu jangan panjang. Allah jangan. Allah, okey? Dekat lam tu panjang boleh. Allahu Akbar boleh. Alif tu jangan panjang, hamzah tu yang awal tu. Allah sekali. Demo. Okay, demo. Tak boleh skip. Okay. Kalau macam tu Ustaz, tak apa. Allah boleh. Boleh. Kenapa tak boleh tambah A tu panjang? Pasal kalau tambah dia akan jadi tanda soal. Pasal dalam bahasa Arab hamzah salah satu daripada makna dia adalah adakah. Jadi maknanya A Allah, kita jadi gitu. Adakah Allah Maha Besar? Jadi kalau kita panjang Allah tu maknanya ada dua alif lah, dua hamzah. Okay, bila ada dua hamzah dia akan jadi adakah Allah Maha Besar. Jadi tak sah. Sebab kita bukan sebut Allah Maha Besar, kita dah tanya pula. Tanya siapa? Ada juga orang Allah. Tak boleh. Allahu Akbar, tak boleh. Dia kena Allahu Akbar. Okay, seterusnya tu yang ke-6 eh. Yang ke-7
Ba pada akbar jangan panjangkan. Allahu akbar. Ini orang Melayu kan? Orang Melayu. Jadi tengah takbir pun macam tu juga. Takbir pun macam tu tak boleh. Okey. Apa pasal? Apa jadinya ulama sebut kerana akbar dia jamak kepada kabar. Kabar ni kalau kita tengok dalam kamus, maksud kabar maksudnya gendang yang besar. Gendang yang besar. At-tablul kabir dengan gendang yang besar. Jadi gendang yang besar salah tu maknanya dia. Kita sebut Allah akbar salah. Okey. Kemudiannya ba kita tidak boleh tasdidkan. Oh, mendobelkan. Ha, tengok. Mendobelkan. Okey. Bukan double tu. Okey. Di Indonesia. Okey. Macam mana maksudnya kita ulang lah. Kita tasdidkan je kita ulang. Tasdid ni dia punya kaedah dia sabdu ni. Maksudnya ada dua huruf tu. Ya, bila kita sebut iyyaka na'budu maknanya ya tu ada dua. Tu jadi iyyaka. Okey, kita tak buat dua, jadi kita letak atas baris sabdu kan. Okey, maknanya ada dua. Jadi sekarang ni bila kita sebut mentasydidkan ba, maknanya ba tu jadi dua. Okey, maknanya Allahu akbar. Allahu akbar. Okey, salah. Tak boleh. Pasal memanglah ba tu macam mana kita nak sabdu kalau kaf tu kita tak jadi fatah. Allahu akbar tak boleh kan. Jadi dia akan jadi huruf, dia jadi ke atas. Allahu akbar. Tak sah. Okey, tak sah. Ataupun yang kesembilan, tak boleh tambah waw berbaris ataupun tidak antara dua kalimat tersebut. Maknanya tak boleh tambah Allahu akbar. Tak boleh sebut Allahu akbar. Tambah waw Allahu akbar. Yang itu tak boleh. Okey. Itu berbaris lah. Kalau tak berbaris, contohnya Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Maksudnya waw, ada tambah waw kan. Bila tambah waw, jadi ha tu jadi panjang lah. Allahu Akbar. Tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh. Okey. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Yang ni banyak yang silap. Okey. Yang ke-10. Sebelum Allah tak boleh tambah waw. Yang itu ialah Wallahu Akbar. Itu memang tak ada di kalangan kita baca gitu kot. Okay. Yang ke-11, tak boleh berhenti antara dua kalimat tu. Walaupun sekejap. Allah Akbar. Siapa suruh panjang sangat? Takbir, takbir tu ihram pun baca panjang tu buat apa? Takbir tu orang pendek je. Okay, Allahu Akbar tak boleh berhenti. Terbatuk ulang balik. Apa dia? Bersin. Sama juga. Ulang balik. Cuma tarik nafas tu ada ulama yang kata boleh. Memang dia memang jenis lelah contohnya. Dia tak boleh. Allah Akbar. Boleh tak? Boleh. Susah. Okay. Seterusnya, yang ke-11. Dah ke-11 tadi. 12. 12, memperdengarkan huruf. Yang ni saya dah sebut tadi. Kan? Memperdengarkan dua kalimat tersebut. Bukan dengar, tapi dengarkan. Anda dah sebut tadi, beza antara dua tu. Okay. Faham kan? Yeah. Yang tadi kalau yang berhenti antara dua kalimat tu, kalau Allahu Akbar, salah juga. Akbar. Saja-saja pendek kan. Walaupun dua lafaz, saja-saja berhenti. Dalam satu nafas. Walaupun satu nafas. Okey. Seterusnya. Yang ke-12 dah jelas eh tadi. Dengar tu dah jelas eh. Okey. Yang ke-13. Masuk waktu kalau semayang tu berwaktu. Tentu sekali lah tak boleh takbir sebelum masuk waktu. Kan, takbir tu mesti lepas masuk waktu. Kalau dah habis waktu, jadi qada'. Jadi qada'. Itu je lah. Takbir mesti selepas masuk waktu. Yang ke-14.
berlakunya dia ketika dalam keadaan menghadap kiblat. Bagi sembahyang yang wajib menghadap kiblat. Okey, maknanya mesti ketika menghadap kiblat. Yang ke-15, huruf daripada huruf-hurufnya kita tak boleh nak tukar. Tak boleh nak ada, apa disebut kat sini? Salah. Salah. Bolehlah salah. Okey. Maknanya contohnya kita baca kalau kita baca tukar teruslah. Macam tadi tu Allahu Allahu Akbar. Melainkan dalam keadaan memang tak boleh nak sebut. Okey, kalau kita sebut contohnya Allahu Akbar. Tu dah ra tu dah dua kali dah tu. Bar kan. Yang itu masih lagi sah sebenarnya kita. Masih lagi sah. Ataupun orang Melaka. Allahu Akbar. Betullah. Kesian orang Melaka. Tak ada. Okey. Katakanlah dia sebut gitu. Tukar ra jadi waw. Ujung sekali tu. Ulama sebut boleh bagi orang yang jahil. Bagi orang yang dah belajar tak boleh. Okey. Yang ke-16. Takbir makmum kena lambat daripada takbir imam. Lepas daripada takbir imam. Maksudnya, makmum tak sah sebut Allahu Akbar selagi mana imam tak habis Allahu Akbar. Selagi tak habis. Kalau imam tu jadi panjang kan, Allahu Akbar, maka sampai bar tu, sampai ra tu kan, hujung sekali, barulah makmum boleh Allahu Akbar. Baru boleh start. Dia tak boleh ada sikit apa? Bertindih. Tak boleh. Dia mesti sampai habis. Sampai habis baru dia boleh start. Jangan tak sabar-sabar nak sembahyang. Okey, selesai berkenaan dengan takbir. Ustaz, kalau macam imam dah sebut Allahu Akbar, makmum ikut kan. Satu imam dia macam dia ulang balik ah. Macam dia pun tak ada ah, ulang. Dia cakap macam kesi-kesi. Tadi kan. Kat Yeah. Imam tu batas sebab apa? Itu sebab. Tanya sebab dulu. Mungkin dia pun macam niat pun dia rasa dia salah niat ke. Just find over ni asal dia. Makmum boleh batalkan sukati dia. Tapi sebenarnya makmum tak perlu batalkan. Kalau macam makmum tak tahu. Tak perlu batalkan tak apa? Makmum boleh sambung terus. Imam just sorang-sorang dia lah. Dia boleh jadi makmum pula. Dia pergi belakang. Dan dia tak reti sangat. Kenapa jadi imam? Dan dia takbir pun tak betul. Nak jadi imam. Okay. Jenis takbir pun jenis 2-3 kali juga. Jenis tak masuk gear. Tak boleh. Bagi driver lain. Lambat. Kalau nak belajar tak apa. Yang saya dengar dalam masalah ni kan. Contoh kita imam salah takbir. Lepas tu dimaafkan untuk dia takbir sekali lagi. Tapi slow. Soalan dia dengar. Contoh dia akan takbir Allahu Akbar. Lepas tu dia salah baca ni Allahu Akbar soalan dia. Tapi dalam perlahan lah. Okay. Ada satu cara yang betul juga tu sebenarnya. Yang terdengar di mana tu Tak ingat lah. Ingat. Nak cakap lah. Betul. Dia punya cara tu betul. Ada betulnya cara tu. Cuma dia tak pasti daripada kitab mana sebut itu. Cuma memang ada betulnya. Dari sudut dia boleh untuk pasal makmum ni dia tak ada masalah walaupun imam tu, maknanya imam tu dia sambung semula. Imam tu jadi imam semula. Imam tu dia dah batal, dia sambung balik, dia jadi imam balik. Boleh, makmum masih boleh ikut dia. Makmum boleh ikut, tak ada masalah. Okay. Dia kadang-kadang memang kita nampak macam pelik lah kan. Macam imam ni dah berhenti ke habis lah. Tak, dia boleh sambung balik. Makmum buat apa waktu tu? Makmum tak boleh tunggu saja. Tunggu saja tu tak boleh. Dia akan ambil imam baru lah kalau nak jemaah. Kalau dia nak semayang seorang, seorang. Pasal dia tak boleh tunggu saja. Kita waktu semayang, salah satu daripada perkara yang batalkan semayang dalam mazhab Syafi'i adalah kita tunggu saja, tak buat apa. Tak ada buat apa.
Kalau tunggu imam tu lain. Macam imam rokok, imam lambat tentunya kita tunggu imam. Tak apa, imam baca surah panjang, kita tunggu, tak faham apa pun, kan, tunggu lah kan. Boleh, pasal kita tunggu imam nak rokok, pasal kita semayang jemaah. Sekarang ni kita tak semayang jemaah. Kita tunggu apa? Kita termenung sorang-sorang maknanya. Ha, itu tak boleh. Okay. Yang ni yang banyak masalah, contohnya bila ada budak-budak lah biasanya. Ada juga orang tua pun, sama juga. Dia kata saya tak nak semayang sebenarnya dengan imam tu. Tapi saya, konon-konon je saya semayang dengan dia. Apa pun ada macam tu. Pelik lah. Jadi dia pun semayang. Dia pun semayang. Jadi bila imam tu rokok, dia rokok lah. Imam sujud, sujud. Tapi dia kata, aku nak semayang seorang. Aku tak nak semayang dia. Okay. Bila dia semayang seorang, tengok. Kalau dia diam je waktu imam tu baca dan sebagainya, maka batal semayang dia. Bukan setakat batal jemaah. Memang dia tak semayang jemaah pun kan. Batal semayang. Dan ada benda-benda yang batal jemaah boleh membatalkan semayang. Ada yang kita kena hati-hati. Okey. Kita punya masa untuk slot ni dah habis sebenarnya. Kita akan baca pula lepas daripada ni syarat Fatihah sebenarnya. Syarat baca Fatihah. Syarat baca Fatihah ni ada banyak juga dan kita kena baca semua sekali. Cuma siapa yang rasa dia punya Fatihah dah betul, boleh tasmik. Dan tahiyat pun sama jugalah. Kalau rasa macam dah betul, boleh tasmik. Kalau siapa yang rasa was-was lagi nak tunggu syarat-syarat tu, boleh tunggu, tak ada masalah. Dan kita takkan buat ambil nama eh. Ambil, oh kau dah, oh yang belum tak lulus kursus ni. Tak ada eh. Kita be professional, be an adult lah eh? Hanya kita masing-masing dah dewasa. Kita nak improve diri kita sendiri kan. Hanya terpulang pada diri kita lah. Itu je lah. Kalau salah, at your own risk lah kita kata. Okay. Wallahualam. Sama lagi sebelum insyaAllah.